Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara atau Bawaslu Jakut menggelar koordinasi tahapan pemilu. Acara koordinasi dihadiri para lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat, dan elemen mahasiswa. Acara pun digelar dengan menggunakan prosedur kesehatan yang ketat dan berlangsung di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara pada Kamis 8 April 2021. Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Sali Imanuddin, mengatakan agenda koordinasi pemilihan ini adalah untuk lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat, elemen masyarakat, serta elemen mahasiswa dalam rangka mempersiapkan pengawalan pelaksanaan pemilu umum yang akan datang. Kami sudah berkoordinasi dengan KPU dalam pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dalam rangka persiapan pemilu yang akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri Gunawan menambahkan, tiap bulan atau per tiga bulan kami selalu mendata dan mengupdate tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, menata kembali data pemilih dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Jufri menambahkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah supaya nanti waktu pelaksanaan pemilu datanya tidak amburadul. Maka sejak sekarang, Bawaslu dan KPU selalu mengupdate terus data pemilih. Dalam acara koordinasi ini juga diadakan acara diskusi dengan menghadirkan narasumber Ketua KPU Jakarta Utara, Abdul Bader Maloko. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU, selain data dari instansi terkait, data didapat juga dari partisipasi masyarakat. Kemudian data kami sandingkan dan dilanjutkan verifikasi data. Sedangkan Muhammad Dimyati sebagai narasumber dalam acara ini mengatakan, dengan pemutakhiran data pemilih ini, agar ke depan dalam pelaksanaan tahapan pemilu tidak menemui hambatan terkait data pemilih. Karena data pemilih ini merupakan jantung untuk memulai pelaksanaan pemilu yang demokratis yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki hak. Sehingga mereka mempunyai kepastian secara hukum untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Hadir dalam acara koordinasi tahapan pemilu pemilihan Bawaslu Jakarta Utara, yaitu organisasi masyarakat, lembaga pemantau pemilu, serta elemen masyarakat, dan juga hadir dari elemen mahasiswa. Dari Jakarta, Noris melaporkan. Kita melakukan koordinasi dengan...